Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ita Story. Ita Story kali ini akan bercerita tentang menjaga kesehatan ya. Jaga kesehatan sebelum minum obat ya. Kalau obat di Taiwan seperti ini ya, tuh obat flu ya. Aku minum obat seperti ini, tapi ini cukup 2 kali ya. Yang agak tidak enak badan. Cukup 2 kali pagi, nanti kalau setelah sarapan minum, terus sorenya juga minum ya. Tapi juga kalau tiap harinya minum madu ya, madunya seperti ini. Tuh, seperti ini ya madunya. Ini sudah sedikit lagi. Madu Taiwan. Nah, ini caranya ya. Nanti kita lihat cara ininya. Cara mengaduknya ya. Sama madu. Nanti ini sisanya aku taruh di wadah ini ya. Wadah sini. Kasih lagi air, kasih lagi madu. Jadi untuk seharian aku minumnya di sini ya. Seperti itu. Dan untuk makannya kali ini aku beli roti tadi ya. Ini harganya aku lupa tadi berapa ya, sama nenek itu 45. Ini kira-kira kalau tidak salah 15 ya, 15 NT. Isinya cuma ini agak meleot seperti ini tadi karena di perjalanan mungkin ya. Soalnya baru. Makannya sama ini ya. Dan ya, sebelum aku mau makan, aku mau cerita kemarin itu ya, yang kontrak, tambah kontrak itu aku sekarang alhamdulillah, sambil buka ininya ya, alhamdulillah aku naik gajinya kalau dibilang sedikit, kalau lihat yang gede ya sedikit ya, kalau lihat yang lebih dari 2.000, 3.000, karena aku cuma 1.500 ya kelihatannya kecil ya. Tapi kalau lihat dari yang nambahnya 1.000 ya aku lebih gedean gitu ya. Jadi apapun itu kita harus syukurin aja ya. Syukurin aja dan tergantung kemampuan kita ya. Kemampuan kita kalau misalnya kerjaan kita aduh lebih berat, kenapa kok nambahnya sedikit? Misalnya ya kita ngomong aja. Kalau aku udah naik segitu aja, berarti aku pikir gini ya, berarti majikanku cuma sanggup segitu ya kan. Aku tidak mau nambah, tidak mau ngomong apa-apa, cuma oke lagi. Dan ini lainnya ya,
ini lainnya aku kasih lihat ke kalian dari terjemah, dari penerjemah ya. Jadi kantor agensiku itu ada penerjemah. Penerjemah itu saat chatnya lewat line ya, lewat line. Ini chatnya aku masukin ke sini, jadi beberapa tetes aja gitu ya, gak terlalu banyak. Ini ada unlocknya seperti ini. Nah nanti ini tadi yang ini dimasukkan ke sini gitu. Jadi ini bisa lebih agak hangat ya. Sini simpan. Nanti kalau mau minum di sini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mau yang mau tambah kontrak jangan takut bilang sama agensinya tambah gaji ya. Adapun penambahannya itu karena udah diatur, kalau formal itu ada aturannya naik berapa persen. Kalau yang non formal ya atau yang PRT seperti kita itu tergantung majikan. Jangan iri ya kalau majikannya mampu 3.000, 2.000 itu karena mampu saat itu. Kalau kemampuannya majikan kita cuma 1.000 ya mau apa lagi ya. Kalau aku 1.500 ya alhamdulillah aja, syukurin aja. Tergantung kitanya juga hitung-hitungan ya, kerjaannya itu seperti apa. Kalau aku cukup di sini, tidak terlalu besar rumahnya, cuma jaga nenek ya, tidak kerja apa-apa gitu ya, tidak banyak kerja yang terlalu berat gitu ya. Kalau misalnya kita kerja berat pun, kalau kitanya mampu, itu juga tidak apa-apa. Jadi dikembalikan ke masing-masing ya teman-teman. Jadi semua pekerja migran itu yang di non formal berbeda ya. Ada yang tidak naik, ada yang naik, ada yang naiknya 1.000, 1.500, 2.000, itu tergantung keadaan majikan masing-masing ya. Seperti itu ya, rezeki orang itu berbeda-beda. Jadi jangan jangan iri ya, jangan iri, syukuri aja yang apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan itu adalah rezeki. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah like, komen, juga subscribe channel ini ya, support, bantu dengan menekan tombol lonceng supaya kalian tahu lebih awal video terbaru dari Ita Story. Terima kasih ya teman-teman, jaga kesehatan. Yang ada di Taiwan sekarang lagi musim COVID lagi ya, Omicron. Moga kalian diberi kesehatan, jaga kesehatan. Yang di Indonesia semoga yang mau niat kesini ya, cepat bekerja. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai Cien.